Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jamil ulama idillahi ta'ala fil masyarik wal maghribi wa ila hadrati sunan maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa hajatina wa hajatikum, khususan hajat keluarga besar Cilacap satu, hajatan maslahatan mubarakatan, bibarakatin ya rabbal alamin, sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahil ladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khusdumaken panjenenganipun Bapak Didi Sumedi selaku Ketua KDEI, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khusus kepada Ketua KMIT Bapak Bambang, Ketua Komik Bapak Muhammad Ali Imran, yang kami hormati dan yang mudah-mudahan tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabila khusus kepada Ketua PCI Bapak Suprayogi dan Ketua IMIT Taichung Bapak Khairul Ikhwani, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khusus kepada Ketua Cilacap 1 Bapak Safin Satriawan, yang saya hormati dan yang kami ta'zimi. Wabila khusus kepada panjenenganipun Ketua Panitia Tabligh Akbar Bapak Setio Windi, yang kami hormati, dan rekan-rekan panitia yang kami muliakan. Wabila khusus kepada keluarga besar, rekan-rekan santriwan santriwati, sedulur Cilacap satu, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat hidayah, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala hajatnya. Jadi manusia ing kami guna, ing kami guna mungkin aku muntah salam tongsa amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabila khusus kepada keluarga besar PCNU Taichung Taiwan, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Tak lupa kepada rekan-rekan panser, rekan-rekan tenwatser yang kami banggakan. Wabila khusus kepada keluarga besar panitia Cilacap 1 Taichung, yang kami hormati dan mudah-mudahan diberikan istiqomah. Muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kultrasi, Pak Kultomat, yang belum nikah, yang belum disunat,
tidak mengurangi rasa hormat santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bidaranda muka-muka cepet rapi, sing tua-tua muka-muka cepet cepet lunga kaji, amin Allahumma. Hadirin hadirat, wabillah khusus rekan jamiah sintutulor dari Taichung yang kami banggakan, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan garing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam paluan dan ing mriki majelis bisa bermuajah bil wujuh dalam rangka tablik akbar bersama keluarga besar Cilacap satu menjalin ukhuwah Islamiyah di bumi Formosa. Ya mudah-mudahan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunia wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu, teman-teman, kawan-kawan sekalian, bareng kula dugi mriki mangke niki nembang Indonesia Raya rasane kawin brebes mili. Pas aku ngadeg ya aku batin ya Allah ing atase jenengan wong semene akeh kok wong Indonesia kabeh. Bahkan jenengan teng mriki barate urip teng perantauan, urip direh ngomong dinten-dinten rezeki WC kamar mandi, tapi ora kelalen karo warga masyarakat Cilacap khususnya teng Indonesia. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita luar biasa. Ni hao mang. Wo chao mumpuni. Wo si ye niran. Kentasari wetan kali. Ngisor wit gedangan. Hidup di perantauan, panjenengan tambah tali persaudaraan, tambah kawan, alhamdulillah. Kula wingin deleng Facebook niku mandan kaget, karena kula kepengin ngerti jajal sedulurku sing nang padanang Taiwan lagi ngapa. Bareng teng buka akun Facebook namanya si manis dari Indonesia yang unyu-unyu cute bin imut-imut. Barang terbuka gambare kempol karo pupuk kabeh. Sumringah nan indah. Amin. Pertanda masyarakat Indonesia ahli ibadah. Amin. Ibadah ikan istiqomah. Amin. Diberikan badan yang sehat walafiah. Amin. Diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dijauhkan dari segala musibah. Amin. Dijauhkan dari segala macam fitnah. Amin. Amin Allahumma. Saya tadi ngobrol sama panitia. Terkadang kita singtang meriki memang jalin paseduluran, tapi tidak sedikit ada yang merusak pertemanan. Maka dan ternyata urip teng alam dunia niki ada orang gara-gara duit akhirnya menggigit, bahkan gara-gara orang gara-gara uang sampai menggonggong, bahkan sampai gara-gara duit akhirnya pada nyatek. Maka gara-gara urip nang Taiwan pada kelalen seduluran,
gara-gara menolong tidak harus menggonggong, karena hidup gak seanjing itu kawan. Jere panitia yang mau keringat tutna. Maka di dalam surat Fatir dijelaskan, summa awrasnal kitab alladzina astafayna min ibadina. Ada tiga golongan muslim tengalang tunan niki. Yang pertama ada orang yang zalimun li nafsi. Tulis. Bu. Ibu. Yang belakang halo. Yang sebelah kanan halo. Yang sebelah kanan masih sadar. Iya, ketuman senek nampang boten. Mulane makate sing kase. Sing ora ketuman senek tetep sing sehat walafiat Allahumma. Gawa buku apa ora? Boten. Sebelah kanan. Bujange. Bujang tapi selapuk. Mas-mas bujang gawa pulpen napa mboten? Betul. Endi pulpene? Cerek kejagongan. Ini semasa kita usaha. Yang gak bawa buku pulpen gak apa-apa, karena metode ngaji sore hari ini namanya samai. Apaan bu? Samai. Gak usah bawa buku pulpen, kantungi dan atakan memperhatikan mistikan tuk pahala. Apaan bu? Mulane monggo kula panjang sedaya pada-pada urip nang perantauan tetep teguh karo Al-Quran insya bu. Assalamualaikum. Tang perantauan gadah Quran. Qurannya ditaruh di mana? Di laci. Diwaca apa ora? Satu hari satu juz kuat. Ora. Pada karo nyong. Satu hari lima lembar sanggup. Insya Allah kalau lima lembar mangga nenteng bu. Habis duhur raketang selembar. Habis asar sak lembar. Bar maghrib sak lembar. Sampai subuh berarti lima lembar. Alhamdulillah. Untung mas, wong buta, wong tunanetra, wong picek apal Quran anak pora. Lah sing picek apal Quran ke sing melorong gelem maca Quran. Satu doang Indonesia nang Taiwan mung ono. Cilacap. Marang nyong apa? Doang Cilacap kudu wong Taiwan mung ono, iso langit adoh. Lah sing picek bae apa Quran kok sing melolor ora gelem maca Quran, jenenge mengkufuri nikmatnya Gusti Allah. Kala mumpuni keri ngomongi ora ngerti nggone urip nang luar negeri. Iya sih nang Indonesia kur gari menikmati. Sampai aku takon hari ini jarene tanggane nyong jare sak RW. Mas oh iya kuwi tanggane nyong kakang kelas nyong Mas SDI. Iya. Esi kang utang ya esi kang utang. Lah dene kowe kejare luar negeri jawabe malah karo curhat. Kabeh iki merko kahanan. Permisan yang kupi kebutuhan. Aku kerja isuk sore nanging kowe sambat wae jaremu palungan kere. Di pacar nyong-nyong diputus gara-gara ini digolet napangan sih nang Indonesia sabat wae patal kene goni dinang-dinang gosoki wis kebungge tapi aku heran jare nang Taiwan gosoki wis balikang Taiwan rambutnya kena merem. Hahaha.
kuing kue Taiwan warengi sing mandan hilaf sing kegrumut wareng ora hilaf ora ana warengi sing mandan hilaf. Nah nikilah yang akan saya sampaikan di sini. Tanggene surat Fatir dipun jelasaken ada tiga golongan manusia, golongan muslim teng alam dunya niki. Mari kita muhasabah koreksi diri masing-masing. Yang pertama ada orang yang zalimul linafsi. Napa niku zalimul linafsi? Yaitu orang-orang sing nglakoni salat tapi tetep nglakoni maksiat. Nangu mangis duwe bojo nang Taiwan bojone 5. Tapi kudu Pak Safin. Pak Safin orang baik-baik. Lakoni sholat, sholatnya dilaksanakan tapi maksiatnya jalan. Nah, niki nawon sewu. Ngapunten sangat. Konyol kan orang ngerti kehidupan nang Taiwan. Bulan aku ini tekan kene jerene lagi musim dingin. Anak nanggonku mantan kang Taiwan gawani casnya tak nggo ya ku. Terus maning disponsori klambi kang Al. Kalau hijab, selagi ini ia diwai nangkis. Jilbabnya yang ulih-ulih barang. Tapi ini kita enggak kabeh. Ada di dalam hadis sahih dari Abu Dawud dan Ahmad, ada dua orang bersaudara, sing setunggale ahli banget ibadah, sing setunggale niku ahli maksiat. Sang ahli ibadah sangat benci karo sedulure sing gawe maksiat. Dan ketika si pebuat dosa gawe maksiat, akhirnya sing ahli ibadah ngomong, "Kowe dulurku ku gawe maksiat bae, mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa." Diomong maning, "Nyawamu waru kowe gawe maksiat, nyawudu dulurmu nek kowe gawe maksiat, tetep ora dilakoni tobat." Padahal wis delingaken. Yang ketiga, sang pendosa delingakan karo sing ahli ibadah, "Wis tak eling nak kowe nasiping telu. Ayo kowe ngibadah karo Gusti Allah, nek kowe terus-terusan kawe dosa, nek kowe terus-terusan kawe maksiat, Allah ora mungkin mengampuni awakmu, bahkan kowe bakal mlebu neraka." Sang pendosa jawab, "Kowe iki sapa diutus nang Gusti Allah kon ngawasi aku apa? Urip-uripku ora salat ora apa-apa ke. Sing salat dina-dina yang melarat baik." Dan ternyata bareng kedua saudara niki meninggal dunia, sang ahli ibadah, sang pendosa bareng mati teng akhirat menghadap kali Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah ngomong karo sing wektu urip ning alam dunyane ahli ibadah, "Eh, fulan, ngerti apa awakmu tentang aku sebagai Gusti Allah? Ngerti apa awakmu tentang genggamane aku nang sakjroning tangan?" Maka ternyata begitu kagetnya para malaikat, barang finish terakhir sang pendosa masuk surga, dan ternyata sing ahli ibadah digiring mlebet teng neraka. Jebule wong angger seneng memvonis orang lain, bahkan senang ngarani wong liya gawe dosa, walaupun dheweke ana ibadah tapi dinyini kersane Gusti Allah, nikulah wong-wong sing justru kelakuan nista. Maka anda yang, maaf ngapunten, lagi tersasar tenggene dalan sing dereng diridoni Gusti Allah, lagi tersasar tenggene kubangan dosa, mari menyesali perbuatan. Barangkali dosa yang anda sesali menika justru ndadosaken anda lebih mulia dunia dumugi akhirate. Amin Allahumma. Maka la yashur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Jangan suka menjelek-jelekan orang lain. Barangkali orang yang dijelek-jelekan menika lebih apik ketimbang singalala. Maka kula panjenengan sedaya mari introspeksi diri. Wis lakoni salat kowe sih tetep gawe maksiat. Ada apa salate kula njenengan? Apakah salat kita kurang khusyuk? Apakah salat kita kurang tumakninah? Karena ketika orang yang benar salatnya, orang yang benar sujudnya, pasti akhlaknya baik.
Orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya, pasti ngendikane apik. Orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya, gak mungkin mencidrai hati orang lain. Sebab nopo wis bener sholate. Maka kalau sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat adalah untuk menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok wis lakoni sholat esikawe maksiat, berarti sholatnya kita yang ada sesuatu kerusakan. Apakah hati kita kurang bersih? Apakah pikiran kita kurang jernih? Mulane teng Taiwan jenengan walaupun kerja tiap dinten golek sandang pangan, tetep kemutan pengajian. Alhamdulillah. Ya Muhammad. Mula dugi teng Taiwan saya percaya jenengan tetap jadi orang yang beriman. Amin. Kemarin saya dari bandara diajak Sedela mampir teng mall kali panitia. Ternyata teng mall itu kula sumerep ada anak-anak kecil, mungkin putra-putrine kiai-kiai Taiwan. Ternyata lagi nunggu seorang gini ku teng ngandape pohon Natal. Dan ternyata anak-anak kecil niku lagi pelayanan karo nunggu, ternyata lagi nunggu seseorang. Saya tanya sama pelayan karyawan mall. Mbak permisi, ternyata sing tetakoni tujune wong Indonesia. Permisi kula numpang tanglet. Anje, ku aini. Bisane wong ayet tok. Oh, jenengan wong Indonesia. Iya, ku wong Cilacap malah. Oh, nun sewu Mas. Bocah-bocah cilik, bocah Taiwan nang isor wit pohon Natal lagi ngenteni apa? Ngenteni Om Santa. Iya kesin jenggote putih. Lah Om Santa nang diteni-diteni habis sholat ngasar. Aduh, Om Santa nih lagi sholat ngasar. Masya Allah. Berarti nih kita teleki bareng kula tunggu nih jebule Om Santa niki wong Indonesia. Walaupun anggu-anggunan kelambi santa tetap sholat ngasar. Tepuk tangan dulu dong buat keluarga Indonesia terkaya. Insya Allah. Kalau ini cerita kayak tetap merinding bu. Nah terkadang saya yang di Indonesia kadang zuhur kenasaran masar ke maghriben. Nah di Taiwan kok anak Om Santa si jenggote putih sholat ngasar. Ini berarti leres-leres masyarakat wonten Indonesia teng Taiwan iki walaupun anda lama di perantauan tetap tidak meninggalkan yang namanya iman. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita niki jadi golongan yang pertama sholatnya iya tapi maksiatnya jalan. Maka monggo kita berusaha naik ranking lah, naik tingkatan jadi tingkat yang kedua. Nopo niku al-muqtasid. Apaan gitu? Al-muqtasid yaitu orang yang pertengahan. Ngelakoni sholat, ninggalakan maksiat, tapi sayangi urung gelem ngelakoni amalan sunnah. Sholatnya iya, ya rajin ibadah, maksiatnya ya ditinggalkan, tapi anak kancane nang Taiwan kekurangan orang gelem rewangi. Agana masalah orang gelem bantu, bahkan cuek karo teman yang lain. Ini golongan yang kedua. Hanya sekedar melakukan amalan sholat, hanya sekedar melakukan syariat, tapi belum melakukan amalan sunnah. Maka syukur sangat anda walaupun di Taiwan ya sholat tera ketinggalan gelem lakoni amalan sunnah. Dalam rangka nopo? Untuk menghamba kita berbuat maksiat. Minimal ya puasa Dawud lah. Uluh, puasa Dawud barang. Jaru-jaru orang berat apa puasa Dawud kudu seumur hidup mumpuni. Oh, ndak usah. Puasa Dawud itu bisa satu bulan. Yang penting selang-seling puasanya. Hari ini puasa, besok enggak. Besoknya mali puasa, ngesok emang ngurak. Dalam satu bulan sudah dinamakan puasa sunnah Dawud. Tapi kalau yang di Taiwan ini kok garwa seorang suami istri derek teng Taiwan kabeh, istri niku ya harus pamit dulu ngone puasa karo sing kakung. Ayam papi. Jangan lupa sih.
Minum coklat matcha kenang Facebook. Facebook si manis, cute, imut dan unc-unc. Ayang papi, ibu ada puasa. Apa uli nang majikanmu? Alhamdulillah, Pak. Wis tewahi pengertian. Saat niki wong Taiwan, alhamdulillah. Nyong sholat siki wis gampang. Min sholat malah dipentung sibur. Digepyok sapu. Malam min sholatnya nganggo mukena putih ora uli. Akhirnya nganggo mukena ki malah urung batang. Nggo mukena tapi alhamdulillah, Pak. Saiki wong Taiwan wis pada pengertian karo wong Islam merga napa pahlawan visa yang ikut berdakwah di Taiwan. Luar biasa. Niki nek teng dalem teng kene daleme non sewu bak majikan nggih jilbaban kabeh. Rasane panjenengan memang kita susah terkadang memberikan pengertian. Yang terpenting adalah kula panjenengan sedaya mboten sampai kebablasan. Begitu, Bu. Nggih. Manten nggih. Nggih. Jenenge gawe hukum dhewek. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak nyong arep puasa keprimen, berarti ngesuk minggu ora ketemu nyong. Ya ketemu lah bebek puasa. Ya dibatal nadi sih ya Bu. Dan apa sih Pak, buk ngesuk nyong jaluk. Jaluk dikawet nawekan. Itu salah paham. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha ngendika akan ketika suami istri yang memang sah menurut agama dan pemerintah. Ketika anda memang seorang istri lagi ngelakoni puasa sunnah atau nyarutan puasa Ramadan, kok suami ngendika jangan dulu puasa, maka monggo ampun puasa rumiyin. Itulah surganya seorang istri, begitu luar biasa. Maka ada seorang wanita protes sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, enak ya dadi wong lanang. Benang apa sih? Sepisan wong lanang enak orang meteng. Yang kedua wong lanang bebas, bisa sarungan, bisa katokan. Lah wong wadon kan dina-dina dasteran. Lah wong lanang enak mangkat kerja namanya ibadah, mangkat perang namanya jihad. Di perang kok sampai mati namanya mati syahid langsung ditanggung surga. Apa kinyong dadi wong wadon? Ternyata jenabi maksudi, Bu, jangan salah paham dulu. Allah menciptakan wanita makhluk yang dimuliakan Allah. Gak usah melu kerja, gak usah mangkat perang. Cukup di rumah, ngurumat awak, didik anak, meladeni seorang suami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun. Silahkan bari melu. Wong wadon. Menawi Kanjeng Nabi tesih sugeng, saya akan bertanya, lalu bagaimana para pahlawan visa kita, wanita yang kerja teng Taiwan? Masya Allah, gue kerja tahunan sampai puluhan tahun, sampai kondur malih teng Indonesia, alhamdulillah wis bisa bangun rumah, wis bisa putra putri pada sekolah, anak-anak pada pinter, solih solihah. Sina umah mau lana beri paspor. Paspor. Barang si madon lagi mateng, lagi baperan takon, wis metu apa urung? Maka tiang istri wong wadon, makhluk yang dimuliakan Allah, ketika seorang perempuan yang ahli ibadah di rumah nanti ngadeni wong lanang dengan penuh cinta kasih sayang masuk surga dari pintu manapun, silahkan kali milih. Mani wong wadon sing salihah, walaupun jenang teng Taiwan mugi-mugi tetap bisa menjaga kemuliaan. Amin Allahumma. Kuat karo godaan. Amin amin. Amin Allahumma. Kau semerawu kuat dong kape. Bapak-bapak namun sedikit. Apa nunang pabrik koroli metu? Apa nunang kita tanggal nong gajian iman dan gede? Maka ada sayembara berhadiah duit 1 miliar rupiah. Banyak-banyak. Banyak nopo kadah. Banyak nopo bebek.
Bahasa Taiwan ini akeh apa? Tuo. Han? Tuo. Han tuo. Tuo, tuo. Kali ngaji ditakokna tekan Indonesia, mau balik ke Taiwan oleh apa? Han tuo. Apa nih? Amplope. Han? Oh. Sayembara dapat duit 1 miliar ning syaratnya harus nyemplung ke Blumbang. Ngerti Blumbang enggak, Bu? Kasih temutan Blumbang. Cara wong Cilacap Blumbang, you know. Cara wong Indramayu diarani juragan. Angger masalah laku paham banget. Mulanya ngerbalearin Kang Taiwan nang Indonesia, anaknya nangis malah goni nangis bukannya disalawati ditembangi bojo galak. Aduh. Sayembara dapat duit 1 miliar ning syaratnya harus nyemplung ke Blumbang. Blumbang bukan sembarang Blumbang. Antu. Ini saya ketiaus. Tujuannya untuk mengangkat tulisan Mandarin. Tulisan Mandarin bingung. Aku mikir melebarin taksi. Sopir taksi ini ngomong seru banget. Macam panitia nganti kangen pun ten yang bangun puni. Wong Taiwan ngomongi seru-seru. Yang ngomong orang disentuh-sentuh berapa apa. Seruannya orang ngerti maksudnya. Si banter mono, ya kan orang ngerti nyung-nyung orang ngerti karena dan niki emang begitu cantik kok. Oh dereng. Namun di balik isaroh ujune niki bahasa nih bahasa Jawa alhamdulillah mandan paham. Dilanjut napa mboten? Blumbang. Ana MPT. Syarat dapat duit 1 miliar harus mau nyemplung ke Blumbang. Tapi bukan sembarang Blumbang, anu Blumbang ngisi buaya. Cara Cilacap buaya. Di sini ada orang Indonesia yang dari wetan. Ada. Cara wong wetan Indonesia apa? Boyo. Cara Cilacap boyo kan malah bahaya. Cara Cilacap buaya, cara wong wetan? Boyo. Boyo. Pantesan wong Cilacap ora ono sing mangan sego. Mangan sego. Cilacap iki mboten wonten londo, wontene? Ada. Tapi nang Cilacap kentang, nang wetan kentong. Nang Cilacap untau, nang wetan wis. Lagu lagu ni jenengan wanu kaya tu kau dikeprok tangan. Syarat dapat duit 1 miliar harus mau nyemplung ke Blumbang isi buaya. Harus selamat dan tidak boleh kecaplok buaya. Dialah pemenang dapat duit 1 miliar. Satu bulan berlalu ternyata 29 terlaksana harinya orang ono sing daftar babar klotras. Sampai hari ke-30. Apa kata seniku, monggo? Di Sobita. Mami. Mami. I love you.
hilang apa ibune sing hilang? Kalau kon yang bapak nikah kon digawa Bali. Lah kok dikirane aku nang kene wis bojo-bojone sapa? Bojone Banser ya Banser aku meteng mana? Udah ketemu. Alhamdulillah, je bapak ibu ne makin saking katae. Bicara makin niki sing timik tangan ibu ne jebule tangan mbak Fataya. Akhirnya ngatut alhamdulillah, je kudu hati-hati. Dan jenengan kemeriki, lan iku putane tiang Taiwan atau tiang Indonesia? Oh, blasteran. Ben rada ganteng lah. Ya. Ya. Terus menang blasteran Jawa kali Taiwan gano saking TKW meriki. Hei. Yang Taiwan. Tapi anaknya Jawa ora Taiwan ora. Basane tapi makin iki bajune koko berarti sampun lebet Islam alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Muka-muka jenengan pun temeriki saged dakwah, saged syiar Islam. Diparingi ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane Allahumma. Amin Allahumma. Ini jangan disalah artikan. Bukan artinya kita mengislamkan orang niku njur kita goda bojone wong niku mboten. Tapi kita niki syiar dakwah. Seorang mubalig pun hukumnya adalah tidak mengislamkan orang, tidak untuk ngomongi tapi untuk mengajak. Niki tidak boleh memvonis dan lain sebagainya. Maka kurang dari senang ingatasin jenengan rawuh temeriki pun luar biasa. Ini ku suatu tanda jenengan neres-neres berguna bagi agama manusia bangsa. Bahkan alhamdulillah murid-murid Islam nakbihin wakil meriki alhamdulillah. Alhamdulillah. Belumbang 29 hari berlalu gak ada yang daftar sama sekali. Padahal hadiahnya 1 miliar rupiah. Yang akhirnya pas hari H tanggal 30 warga sekitar kumpul di pinggir Blumbang. Bukan mau nyemplung, mau nonton. Siapa sing arda timpane baya. Akhirnya panitia pun kewalahan, bingung gak ada yang daftar. Akhirnya panitia menghitung mundur 10 9 8. Ana sing nyemplung mak gebyur. Ternyata yang nyemplung seorang bapak-bapak usianya sekitar 40 tahun. Dia ngelangi sekuat tenaga. Bareng wis ngelangi alhamdulillah dikeprokit dibuai semangat. Semua mata penonton tertuju karo sing nyemplung. Bayani ya matane melek kabeh. Alhamdulillah selamat sampai di tanggulnya Blumbang. Orang kecaplok baya babar blas. Akhirnya dialah sang pemenang berhak dapat duit 1 miliar. Ketika dia naik ke atas panggung, panitia akan memberikan duit 1 miliar. Sang pemenang bilang, stop, stop. Mengko disit mandek pak. Acak kukupan ke duit 1 miliar diweken aku. Nang apa sih? Nyongar takon, niki siapa sih jecek aku kang buri? Bisanya aku nyemplung ana sing jecek nyong ke panitia. Makin lagi mantel banget sih kok. Gak ada yang aku. Akhirnya sang pemenang bilang, ya wis kenyong udah 1 miliar. Sing 500 juta tekcekel, sing 500 juta tekweken karo sing aku sapan jecek aku. Ana sing acung jebule bojone dewe. Di balik suami yang sukses ada istri yang mau mendorong suaminya. Jenengan di sini golek duit ngelihat rezeki, muka-muka suami di rumah bisa buka usaha. Bisanya kelar tonen jenengan kanti barokah. Tujuannya adalah gonggulan tah putra wayah. Amin Allahumma. Dan jenengan sing pada nangkene ya kudu bisa jaga perasaan sing nang omah. Jangan sampai nyidrani atine sing nang omah. Wong tuane jenengan pengijinan jenengan sami teng luar negeri, jangan disia-siakan izin orang tua, jangan disia-siakan izin suami. Shalawat Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang kok
sih. Ora sida-sida. Mau kelalen nek wis jam 3 diparingi amanah niki, Bu. Ada amanah dari panitia, punten mumpuni kayak surat cinta. Punten mumpuni wis bojo apa urung. Yes. Aku ngerti kok. Soalnya aku salam dari si Gondrong. Ini si Gondrong. Oke si Gondrong ngarepe. Punten nak punten. Ini panjenengan rawuh di sini yang pertama silaturahmi, yang kedua derek ngaji, tapi punten ngapunten sangat. Jenengan rawuh di sini dimintai ikhlasing hati untuk memberikan sebagian harta panjenengan untuk napa nih? Untuk anu. Ingin bantu? Oh ngaten, untuk bantu duafa para yatim piatu atas nama keluarga Cilacap 1. Monggo bapak-bapak ngrogo sakatok. Ya sarungan rakatokan ya. Monggo, yang ngasih sedikit enggak apa-apa, ikhlas itu kan kuatnya hati. Masyukur pisan warga yang ikhlas. Ikhlas itu dari kuatnya hati. Monggo maca selawat sondo adan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kota tempatnya jalan. Ya Nabi salam alaika. Ya I'm
online lagi Muhammad. Sorbannya tetap keliling, ngajinya tetap lanjut gitu. Anda yang sudah memberikan sebagian harta panjenengan untuk infak saudara-saudara kita yang membutuhkan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang murah yang barokah, dijauhkan dari segala fitnah dan musibah, rezeki ingkang betul manfaah, supados keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Sambil kotak infaknya sorbannya keliling, ini adalah bentuk kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Saya punya kuis bu, kuis kira-kira kuis ini saya kasih hadiah, setuju apa enggak? Cocok apa enggak? Tapi hadiahnya duit gimana? Enggak apa-apa je, tapi duitnya bukan duit Taiwan, duit rupiah. Kerso? Urun? Mau? Pokoknya syarat jawab kuis saya, Anda ngacung dulu. Kalau udah ngacung, maju ke panggung, saya cek jawabannya betul apa enggak. Kalau betul hadiahnya 500 ribu. Boleh? Cocok? Oke, Pertini ini tema hari ini adalah menjalin ukhuwah Islamiyah di bumi Formosa. Yang saya tanyakan, ukhuwah itu kan dibagi ada empat. Lah, yang bisa menjawab ada empat macam ukhuwah, kalau tepat jawabannya 500 ribu dari saya. Ada yang bisa, monggo ngacu. Beneran mau ngacu? Oh cuma tiga, ya udah gak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang depan saya jilbab kuning. Tadi saya kira ngacung jebule kukur-kukur. Boleh paket bay. Monggo-monggo pinarak sini. Alhamdulillah, luar biasa dari ini bajunya muslim rocker. Monggo-monggo pinarak. Assalamualaikum ibu, dipakai wirelessnya. Iya, namanya ibu siapa? Ibu Asna, dari mana aslinya? Karanganyar. Solo. Ini kisah pesantren orang anak kentang anane. Ibu Asna, umur berapa sekarang Bu Asna? 29 tahun. Masa dari alisnya masih 17 tahun. Dari pipinya masih umur 20 tahun. Dari janggutnya masih umur 15. Saya total dulu Bu Asna. Tulis tambah 20 tambah 15 dari sini tak wuluh. Moga-moga umurnya yang barokah Allahumma. Udah berkeluarga belum Bu Asna? Sudah. Putra satu, rencana mau berapa? Mau 45. Suami di sini apa di Indonesia? Oh, udah gak punya suami. Ini kursa promosi. Lagi gak punya suami begitu. Nah punten, suami Seto apa? Suami Seto apa gimana? Oh, saya cerai. Bisa lah papa. Memang cerai niku halal, tapi hal yang sangat dibenci oleh Allah. Tapi pulak panjang sedoyo pasti ada sesuatu alasan, ada suatu hal. Maka muka-muka nongkon jenengan kita terus ajak pikun ijabah halaluma. Iya, asli dari Solo Karanganyar. Langsung mohon pertanyaannya Bu Asna. Ada empat macam ukhuwah, tapi ibu tadi mangsuli saya hanya bisa nyebutkan tiga. Ya wis ora apa-apa lah, monggo dicoba tiga macam ukhuwah. Ukhuwah napa mawon, monggo. Ukhuwah Islamiyah. Betul. Ukhuwah Basoriyah. Heeh. Ukhuwah Wasaniyah. Luar biasa tepat semua. Tepuk tangan dulu deh buat Bu Asna sesuai dengan janji nih. Aku orang Taiwan harap-harap bisa jauh. Sepulian orang Twitter. Saking biasa nu bolong. Biasa nu kemung donawe.
jas karonyo kan lungsuran ya bu. Ini mata dulu wasna pucat. Tenang saja asisten isinya bang bener 500 mas lo nambah nisa mas kulteng tapi duitnya bukan berita Taiwan namanya berita apa kalau berita Taiwan ente ente aja kali gue enggak faktor nang sangat buas nang buat yang sepintar nang ini buat semangat warga kami Taiwan Indonesia di Taiwan dukung-dukung dan kabaringan garwo dan kabaringan suami sing soleh yang bisa memimpin dunia akhiratnya amin Allahumma matur manuh sangat puas nang silakan kembali ke alamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah itu sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah Basoriyah, yang ketiga ada ukhuwah Wakoniyah, dan yang keempat ada ukhuwah Diniyah, yaitu ukhuwah kepada sesama manusia tapi beda agama. Wajib kita saling menghormati, saling menjaga. Tapi alhamdulillah menika Ibu Asna sudah berani maju jawab 3 perkara 500 ribu alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah lahuma. Menjalin ukhuwah Islamiyah kita, apalagi kita nih orang Indonesia yang ada di Taiwan. Jangan sampai sholatnya dilaksanakan tapi enggak mau melakukan amalan sunnah. Kula pandas doyo sholatnya iya, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, enggak berbuat maksiat, enggak berbuat dosa, tapi enggak mau ngamalin amalan sunnah, maka kurang afdol sholatnya. Sehingga ada orang udah masuk surga duluan, bakire keri nang neraka. Akhirnya walaupun keri nang neraka bisa tetap muncul lari surga. Ditanya sama yang di surga, yang baru datang karena baru masuk neraka terus bisa menebus surga, ditanya, masalah kakum fis sagor, kenapa kamu masuk neraka sagor? Yang baru masuk surga jawab, kalu lam nakum minal musallin. Iya, aku mikir arep nebu surga tapi mampir disik. Mampir dari nanti, hari neraka sagor. Lana apa arep nebu surga mampir dulu ke neraka sagor? Karena lam nakum minal musallin, saya lalai kepada sholat saya. Iya saya sholat, tapi waktu hidup di dunia saya enggak mau ngasih sama fakir miskin. Saya sholat, tapi saya enggak mau nyapa sama teman yang lain. Saya sholat, tapi ada teman kekurangan, ada teman kurang bantuan, tapi saya enggak mau membantu. Akhirnya saya mau masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka sakor. Bahayanya orang yang enggak mau melaksanakan amalan sunnah, hanya sekedar melakukan syariat tapi gak mau melakukan amalan sunnah, maka pun belum sempurna sholatnya. Maka Nabi Dawud, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Besok di akhirat amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat kita. Kalau baik sholatnya, amalan yang lain pun akan diterima. Tapi kalau sholatnya rusak, amalan yang lain pun adalah rusak. Maka inilah satu kesatuan, bahwa amalan sholat kita, kita kerjakan, amalan sunnah jangan sampai ditinggalkan. Supaya apa? Kula pandang supaya tidak hanya jadi tingkat yang kedua, tapi tingkat yang ketiga. Apa itu? Masih di dalam surat Fatir, sabikum bil khairat. Golongan yang ketiga, ini tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling agung, namanya sabikum bil khairat. Orang-orang yang sholatnya dikerjakan, amalan sunnah dilakoni, orang melakukan dosa, tidak melakukan maksiat, ini golongan yang paling tinggi. Ibune manggut-manggut, iya mumpuni cangkeme gari ngomong. Deweke kong lakoni ya duruh mesti. Memang betul bu, namanya orang kepingin sukses dunia akhiratnya ujiannya gede. Ibarat pohon yang berdiri, semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup, resiko jadi manusia harus mau ketiup angin. Tapi kalau jadi manusia enggak kerso ketiup angin, aja jadi wit, jadi suket mawon.
tapi resiko nek dadi sogat harus mau diinjak-injak manusia. Diinjak manusia esi mandang pantes kewes langgar ditekebo. Besi mana lumayan langgar ditekebo karo diuyui. Repot maning gone dadi sogat. Maka kita ini jelas diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji kita? Dicek kualitas imannya, dicek kualitas ibadahnya, dicek kualitas istiqomahnya, seberapa sabar di dalam ibadah, seberapa kuat di dalam istiqomah. Maka ketika sebelum diuji, kita disuruh sekolah. Sekolahnya apa? Sholat lima waktu, puasa Ramadan, melakukan amalan sunnah, zikir enggak ketinggalan, baca sholawat terus meningkat. Bahkan pengajian hari ini namanya sekolah. Supaya apa? Ketika kita diuji, ujiannya enggak hanya musibah, ujiannya enggak hanya sedih, susah, senang ujian, sehat ujian, duit ujian, istri ujian, anak juga ujian. Kalau sekolahnya pinter, berarti garap ujiannya benar. Kalau ujiannya benar, lulus nilainya apik. Itu cita-cita kita. Tapi kadang ada sholat orang pernah ngibadah babar lotas bareng deweke kena musibah tonggone ngomong, ya Allah aku lagi diuji apa ya, siapa sih nguji, wong sekolah be ora ujian, yang diuji kan yang sholat, yang ujian itu yang beriman. Lalu sholat barang pernah ibadah babar plus kok bareng kena musibah cari ujian. Namanya gak tahu mal. Orang duwe is. Gak tahu dir. Rai ged. Rai tem. Tembok. Tempek. Bisa-bisa nih. Ngarep dewek. Is nampak 500. Seru salah bisa nerai tempe. Loh jodohnya gak tahu diri kan rai gede, jodohnya rai gede ya rai tembok, rai tempe. Namanya gak tahu malu. Orang gue izin maaf, Islam bukan agama untuk mempersulit manusia hidup. Justru Islam agama untuk mempermudah menggapai ridhonya Gusti Allah. Sholat kok ngadek orang kuat, monggo sholat kali lungguh jagong duduk. Duduk udah gak kuat, monggo sholat karo turun. Turun isyara mampu, monggo pakai gerakan isyarah, pakai gerakan tangan. Tangan isyara bisa gerak, monggo sholat pakai isyarah kediping mata. Niat kedip, takbir kedip, ruku kedip. Ketik bisa sanggup, tapi otak masih sadar, jantung masih berdetak, sholatlah tengsak cerani hati. Hati bisa kuas sholat, maka gariti dicolna beras. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara bapak kali 8 pagi, maka monggo jenengan memberikan penghormatan terakhir karo ngicolna beras. Islam bukan agama untuk mempersulit. Maka ternyata Islam masuk Taiwan ke abad 17. Di abad 17 Islam masuk Taiwan karena orang-orang Cina, tentara Cina masuk ke gene Taiwan mergi. Sehingga teng Cina mereka adalah dari asalnya para saudagar-saudagar muslim dan menikah dengan orang Cina, sehingga orang Cina ngarani agama Islam diwastani dari etnis Hui. Sehingga tiang Cina nek ngarani wong Islam niku agama Hui. Tapi alhamdulillah kula panjang sedaya mlebet teng kene Taiwan mriki pun tansah mensiarkan agama Islam. Alhamdulillah tambah barokah, tambah meluas Islam teng tanah Taiwan mriki. Muga-muga saestu kita jadi golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang-orang yang benar-benar melakukan sholat, menjauhkan diri dari maksiat, uripe atuh saka maksiat lan uripe tansah dunia akhirat selamat. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pengajian di Taiwan
Kalau pengajian sore biasanya selesai jam berapa, Bu? Jam 5. Nah, sholat asarnya jam berapa? Setengah 6. Jadi jamaah. Begitu. Ya nikilah, alhamdulillah barokah wong Islam nggih Bu nggih. Karena kita perjalanan udah dijamak. Masya Allah luar biasa, namanya musafir napa mali mumpuni. Udah dijamak. Iya, napa mali mumpuni sindungane aduh banget kan Cilacap nyeru gedangan. Maka dari nenek, Islam bukan agama untuk mempersulit, untuk mempermudah menggapai ridhone Gusti. Soalnya kalau ngaji sampai ke sore saya juga khawatir ditinggal ngantuk. Wong ceramah ditinggal ngantuk itu sakit hati Bu. Gedang kelutuk godonge sengkle. Wong ngantuk lambene gedang kelutuk dipangan ular. Wong ngantuk mama karo mulai nenek rampung pengajian jam 5 sore. Namanya ibu-ibu gak langsung pulang ke rumah, kakeyan mampir temenan yakin. Bamane nang Jawa kana bali ngaji jam 5 sore, nang dalam ketemu Sarifa bali ngaji apa? Iya buriteng. Dan yang sore temen gane bali ngaji, iya Sarifa nukia ini doyan ngomong. Ini mampir di sini dari rumahku, aku nembek gawe kamar mandi tek 1,5 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta, setengah jam dewek. Nah dalam mesin ketemu karo Yusol. Sarifah, aku balik ngaji tekan rumah bawakmu nembek arah Bali. Iya nu mampir di sini dari ngone ritem. Cari ritem nembek gawe kamar mandi tek 1,5 juta. Alah Sarifah, aja percaya karo ngane ritem. Kenang apa sih? Ketine ngomong kayak entut. Bisa nih kayak entut. Iya, anang bune langka bentuke. Ngomongnya kamar mandi nih 1,5 juta. Tapi karena nanti kerja nang Taiwan masih puntang panting. Utangnya nang Jindiana. Bune ngomong kamar mandi tek 1,5 juta. Kan kayak entut anang bune langka bentuke. Akhirnya belum sampai rumah pahalane wis brodoli. Nang numa akhirnya jam 5, jam 6 kurang seperempat. Akhirnya nembe memek banyu wudu bismillahirrahmanirrahim. Anake jawab, "Ma, cewek ma." Papa ki tulung anake diwangi ki disipak. Wah, aku lagi nonton berita rame banget, Bu. Nang Pemalang ana wong mati kentut tawon. Iki tawon apa tadi ngentuk masih mati? Nah iya apa gue tawon ngentuk ngentupan apa ya kurang ngerti sih. Lah aku lagi nonton berita aku ngomik banyak. Aku malah perintah nyong astagfirullahaladzim pak. Bisa nih nyong perintah kiput sanjaluk diwawiki. Nyurung sholat tulung diremangi. Anaknya sesama remak nyong mau karo bapake. Nah apa nih karo bapake? Bapake senangnya nanggo tungkak mak. Mulai di mana-mana anak niku ya parek ke karo ibune. Ya gue bapake senenge nganggo tukang. Akhirnya terpaksa ibune mawi kiputane ngasih jam 6. Urung salat ngasar ketabrak maghrib. Mene salat bingung soli fardhol maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Salate dadi bingung. Maka inna salata karena ta'alal mu'minina kitabah ma'uta. Sholat kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Muka-muka putih jenengan pun suci bersih karena air mutu. Suci bersih karena pikiran yang jernih. Muka warga Indonesia, wonten ing Taiwan dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, diparingi sehat badane, adem ayem tentrem keluargane, diparingi sehat panjang umur, diberikan manfaat barokah, dunia ingkang sholih lan sholihah, rezeki kang murah ingkang barokah. Dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala musibah, kita pesakan keluarga yang ahlul jannah, keluarga yang ahlul ibadah,
pungkasan pisang husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Iki sampun jam sekawan kurang 10 menit. Sama video apa titipun imam yang kali Romo Kiai kegerosa takdim saya kepada Pak Kiai karena saya ngetesi santri langsung jalan menggokkan sama menit malih doa kupun imam yang kalian bopo Kiai Bapak Kiai Haji Nuruddin Sumangga kagem imami doa walaupun dari pintu doa kagis daya masyarakat Indonesia wantan di Taiwan saking kalau saya setus daya kelepatan yang makin pangkun. Terima kasih keluarga besar Cilacap satu, mudah-mudahan tambah bersatu, mudah-mudahan tambah istiqomah, dilancarkan guna syiar Islam tempuni formosa. Amin Allahumma. Mudah-mudahan lain kesempatan sakit binanggan malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.